Assalamualaikum. Halo 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 semua. Kita lagi kemana nih, Dek? Harus hotel. Iya, kita dapat surprise dari Abi. Kita mau healing dadakan. Kita mau ke Harris Hotel. Kenapa sih Adik pengennya ke sana? Kita kan udah pernah ke sana. Buat anak-anak bisa main ATV, bisa berenang, insya Allah ya, Dek. Ya. Bisa main yang lain-lain, naik sepedanya enak, gitu ya. Nah, ini juga kita mau nyobain gimana sih suasana bulan puasa nginep di sana. Oke, sampai ketemu di Harris Hotel. Jangan naik-naik turun, naik. Jangan naik-naik turun. Ini pada banyak yang bukber nih. Thank you.
ini kita udah selesai makan sahur. Tadi waktu makanan diantar, kita lupa record, lupa rekam. Ini kita nggak makan di resto karena anak-anak dibanguninnya tadi agak susah. Jadi kita makan di kamar aja. Nah, ini kita pesen menunya nasi goreng kampung. Kalau untuk rasanya sendiri enak sekali. Untuk lauknya ada sate ayam 2 tusuk, ayam goreng, telur ceplok, kerupuk, dan timun. Nasi gorengnya lumayan banyak porsinya ya. Kalau untuk rasa nasi gorengnya, kalau bagi kita sih ini agak terlalu manis, tapi karena ada sambelnya yang enak banget, ya udah pas lah semuanya. Oh ya, untuk di Haris Hotel sendiri, kemarin kita nanya yang pengen sahur di resto jam 3 dia udah bisa ya. Nah, ini dia nih yang habis sahur. Nah, ini udah kenyang nih, tinggal baca niat aja nih kita nih. Abang Davin, matanya. Ada rapi bobo. Bang Davin. Ini kita mau ke tempat ATV. Naik ATV ya, Dek? Ya. Pakai maskernya, sayang. Ayo. Lihat langkahnya ya, Nak. Takut ada tangga-tangga itu. Abi pegang si Rapi, Abi takut licin. Sama mama mandi? Iya. Ya. Ya, langkahnya sayang, takut licin, Abang. Enak nih jemur-jemur, ha? Bisa. Ini kartunya nggak taruh tas Umi aja, Bi? Oh, dompetnya nggak jatuh nanti tuh. Boleh, nanti ini aman. Main sekalian aja. Yang mau naik sepeda nih di sini banyak. Tenis mejanya udah nggak ada? Ya, tenis mejanya lagi kosong. Baiklah, sekarang yang kelinci di sebelah sana, Bi. Kiri tuh kelinci, yang kelincinya di sana nih ada tuh, dulu kita terakhir kesini belum ada tuh. Nih kemarin kita main bola di sini ya, Dek. Kemarin kita main bola ya, Dek. Kayaknya naik TV lagi nggak ada tuh ya. Emang nggak ada basket. Nggak, itu bolanya ada sayang, bola-bola itunya. Kalau basket nggak ada ringnya. Bola-bola ini. Itu bolanya? Oh iya. Rumah Hobbit. Nih. Nih yang Flying Fox lagi under construction. Tuh, dia ada posisinya di sebelah sana tuh. Tuh yang itu. Makin enak nih nanti kalau main ke sini lagi. Ini buat main panahan. Kita mau naik ATV. Terakhir kita naik ATV kemarin itu masih 50.000. Sekarang kita nggak tahu berapa. Mari kita tanyakan. Om, ATV berapa sekarang?
Ih, naiknya jauh banget. Masa dua kali lipat naik? Kalau yang itu yang kecil dulu 50. Oh iya benar. Oh ini dia yang dekat aja dulu. Kalau sekarang dia treknya lebih jauh, Pak. Oh, dan pakai kendaraannya metik. Oh, tinggal ngegas doang. Lebih enak ini, lebih. Oh, dulu kita masih itu ya, yang kecil ya. Oh iya benar. Ini TV-nya udah yang baru, ini udah metik. Dulu kita masih sana. Oh, wajar lah. Sekarang yang ini udah 100.000. Lebih mau belajar anak kecil bisa pakai ini. Dan treknya lebih jauh dibanding sebelumnya. Jangan ke sana deh, di sini aja. Biar enggak ini kata. Iya, kita mau naik TV. Oh, treknya lebih jauh nih. Memang naik jadi 100.000, tapi ATV-nya sendiri nih udah metik dan ukurannya lebih besar dan treknya lebih jauh. Oke. Okay. Insyaallah, mari kita coba. Ya, Dek. Mari kita coba. Adek duduk situ foto. Merah. Ayo, Dek. Tapi belum jadi, masih underpass. Kelincinya nih. Oh, nanti emang pengen disitu boleh gak? Hah? Banyak pu, banyak pu itu loh, kelincinya. Gak ada. Itu punya itu semua di lantai itu. Am I cute? Itu yang hitam-hitam pu kelinci semua, sayang. Am I cute? Jorok banget kelincinya, gak habis hujan kemarin kan. Am I cute? Am I cute? Katanya dia ya, Dek. Am I cute? Yeah. Apa boleh masuk manis? Nih. Belum pegang-pegang nih. Kita enggak yeah. Ya. Enggak usah lah. Banyak puku puku kelincinya. Yeah. Oh, ayo. Masih dikunci kok ininya. Enggak boleh masuk berarti. Udah pada naik semua, kita baru turun ke kolam. Jadi kolam renangnya kayak terasa milik sendiri. Kenapa bolak-balik sih, Dek? Ada ikan hiu deh, ada ikan hiu.
jam 12 ke lapar. Sini ya bang, sudah sini ya bang. Mulai siap-siap lagi buat nanti buka puasa nih. Pulang berenang. Iya. Hai saya. Check out dan kita menuju ke mana nih, Bi? Kita lanjut ke nge-mall. Nge-mall dulu bawa Rafi sama Davin. Main-main di tiap playground ya. Oke. Jangan lupa kalau suka videonya di like, komen. Kalau yang belum subscribe, di subscribe ya.